وما Baik, yang jelas inna Allah la yastahyi anil haq. Allah tidak malu yang untuk menyampaikan yang benar. Jadi kita sampaikan. Iya, mani. Jadi tiga ya. Mani, wadi, wadi, mazi. Mazi. Ini tiga. Kencing, kalau kencing tidak ditanya karena jelas. Iya, ini kan yang keluar dari seorang laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Ada wadi, tiga ini. Pertama mani. Yang paling mudah dikenal. Mani adalah dia kata Allah Subhanahu wa taala min ma'in dafiq. Dari sini ada isyaratnya. Dari air yang keluar terpancar penuh semangat. Jadi mani itu dikatakan mani kalau dia keluar karena syahwat yang tinggi terus keluarnya terpancar keras penuh semangat, dan kalau sudah keluar kita merasakan keletihan dalam badan. Keletihan dalam badan itu mani. Sebab keluarnya ya. Iya. Ya pertama kalau kita lakukan hubungan suami istri, kalau sudah menikah hubungan suami istri, ya apakah hubungan dalam artian hubungan seperti biasa atau mencumbuinya saja, tapi sampai keluar maninya. Sampai keluar maninya. Atau kalau belum menikah dia mimpi basah. Mimpi berhubungan. Akhirnya apa? Keluar. Dia rasakan keletihan di badannya. Terus ini keluarnya sebabnya. Dia berbau seperti adonan. Iya begitu Nukmannya. Ya dia punya bau seperti apa? Adonan. Seperti adonan. Atau kalau tidak adonan, kalau kata para ulama seperti itu kurma yang baru keluar bunganya. Itu ada dicium bau serbuknya itu. Itulah bau mani. Jadi dia berbau. Berbau. Ini namanya mani. Namanya mani. Kemudian yang kedua mati. Wadi. Madi dulu. Oh, madi. Madi ini adalah cairan licin, licin yang keluar saat seorang itu melakukan pendahuluan dengan istrinya. Tahu pendahuluan? Ya yang belum menikah mohon maaf Syahrul. Ya, semoga segera ditemukan dengan jodohnya. Amin. Iya. Tapi harus ada usaha. Iya. Untuk mencari jodohnya. Jadi dia keluar saat melakukan pendahuluan. Kan namanya orang ya hubungan suami istri itu enggak langsung masuk sumur. Harus ada dulu apa? Mukodima. Saat mukodima ini, pendahuluan ini keluar cairan licin. Jadi dia keluar karena syahwat. Karena adanya apa? Syahwat. Keluar cairan yang licin. Ini namanya apa? Madi. 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 Yang kedua. Yang ketiga. Wadi. Wadi ini biasanya keluar karena seorang kecapean apa. Biasanya keluar dia biasanya keluar setelah habis kencing. Jadi saat air kencing semuanya sudah keluar. Dia keluar biasanya itu yang keruh. Tidak licin. Keruh. Coba nanti perhatikan kalau kencing. Siapa tahu ada yang keluar numan. Itu namanya wadi. Itu namanya apa? Wadi. Biasanya dia ikut setelah kencing. Jadi kencing sudah keluar misalnya warna kuning. Dia habis makan apakah begitu warna kuning atau bening begitu kencingnya. Dia di ujungnya itu ada keluar sedikit yang keruh. Itu namanya apa? Wadi. Wadi. Selesai. Terus mana yang mewajibkan? Ya, wudu. Mandi. Mandi itu wudu. Yang mewajibkan mandi itu hanya mani. Adapun mandi sama wadi tidak wajib mandi. Dia hanya mewajibkan wudu. Kita cuci kemudian kita berwudu kalau ingin sholat. Mandi hanya mani saja.
mandi hanya mani saja. Itu wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.